Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, semua yang hadir ini dicatat oleh malaikat sebagai orang mujahid fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga dia pulang balik ke rumah dengan selamat. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapat ilmu di jalan itu, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitaballah, dia tak ada bicara lain, yang dia bicarakan hanyalah membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran, kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian dia mengkaji isinya, membahas makna yang ada dalam ayat dan hadis itu. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan ke dalam hatinya. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita ini yang siang ini duduk di surau An-Nur ini, semuanya insyaAllah dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita siang ini tiada tajuk. Sebab saya tengok tak ada tajuk. Ada seorang lelaki namanya Raja Anak Duit. Jadi kalau dibuat dalam bahasa Melayu, nama dia Raja Anak Duit. Sebab nama dia Malik bin Dinar. Malik Raja bin Anak Dinar Duit. Malik bin Dinar Raja Anak Duit. Tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Gagah, perkasa, banyak harta, mulia, terhormat. Tapi satu saja yang dia kurang. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya anak dia yang sedang lucu, yang sedang cantik, yang sedang comel, yang sedang disayang, dimanja, diambil Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau kena musibah itu menjadi titik, dia akan berbalik ke pangkal jalan. Manusia ini kalau sudah terlampau jauh berjalan, lupa pada Allah, merasa diri dia sudah hebat, terus bila ada musibah datang, mati, dia merenung sejenak, dia pun balik ke pangkal jalan. Taubat, hijrah, taubat nasuha. Tapi Malik bin Dinar tak macam itu. Meninggal anak, sebelum itu dia mabuk. Mati anak dia, makin kuat dia mabuk. Makin dia menerhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak aku yang mati? Kenapa mesti dia yang diambil Allah? Kenapa bukan yang lain? Dia makin marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya suatu malam dia pun bermimpi. Dalam mimpinya itu dia menengok anaknya yang kecil, perempuan itu datang. Dalam mimpi itu dia masuk ke dalam surga. Lalu kemudian anak perempuannya itu datang menarik dia, menyelamatkan dia. Maka manakala dia terjaga, dia tengok tangan dia. Malah dalam mimpi itu dia masuk ke dalam neraka, belum lagi semua, baru tangannya saja. Terjaga, dia tengok tangannya melepuh. Bangun dia terjaga, dia pun termenung. Kalau mimpi saja melepuh, bagaimana kalau tak mimpi? Bagaimana kalau betul-betul masuk? Rupanya begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun bertaubat, taubat nasuha, balik ke pangkal jalan. Dan dia menjalani hidup sebagai seorang yang zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi hatinya sudah disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang sekarang menganggap diri dia zuhud, lalu dia tinggalkan dunia. Pada zaman sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berjalan di tepi pasar, dia tengok ada seorang lelaki yang baju dia kusut, jubah dia kuyak, lalu kemudian dia susah miskin. Aisyah bertanya, "Man hala?" Siapa lelaki ini?
Mereka menjawab, huwa azhadun nas. Dialah orang yang paling zuhud. Huwa azhadun nas. Dia orang paling zuhud. Kata Aisyah, kana Umar bin Khattab azhadun nas. Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Idza masya asra. Kalau dia berjalan, jalannya cepat. Wa idza takallama asma. Kalau dia berbicara, suaranya lantang, didengar orang. Wa idza daraba auja. Kalau dia memukul, pukulnya keras, menyakitkan. Berjalannya kencang, suaranya kuat, pukulannya keras. Padahal dia orang paling zuhud. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa zuhud meninggalkan dunia. Nama sifatnya zuhud. Orang yang zuhud itu disebut dengan zahid. Orang yang zahid hatinya sibuk. Bukan berarti orang yang zuhud itu tiada punya harta. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri tinggal di Kufah. Sedangkan yang satu lagi ulama juga, kita kenal dengan mazhab Maliki. Nama dia Malik bin Anas. Dia duduk di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Malik bin Anas mufti. Dia punya kereta kencana, ada kereta kuda yang hebat, mewah, rumah dia besar. Harta dia banyak. Sedangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk di Kufah, dia hidup zuhud, hidup sederhana. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkirim surat. Wahai Malik bin Anas, bukankah kita ini ulama dan kita ini hidup mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyibukkan diri dengan harta? Kenapa engkau hidup begitu berlebihan? Dia kirim surat. Begitu ulama zaman dulu, bila ada tak kena mengena, dia buat surat, dia kirim. Bukan macam orang sekarang, dia tak suka, dia cakap di YouTube. Bila kita tak suka, kita nak bagi nasihat, kita kirim dia surat atau kita jumpa, kita bagi tahu. Begitu caranya. Bukan kita permalukan dia di depan orang banyak. Kalau engkau bagi nasihat berdua, maknanya engkau ingin memperbaiki dia. Tapi kalau engkau bagi nasihat dia di depan orang ramai, itu maknanya engkau ingin mempermalukan, menjatuhkan marwah dia. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia bijaksana, dia hikmah, dia kirim surat. Surat itu dibalas oleh Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas, kereta yang cantik, yang mahal, yang indah itu hanya di tanganku, tapi tak sampai masuk ke dalam hatiku. Ini cara kalau kereta tuan-tuan mahal, mana tahu ada orang kritik nanti. Kereta ni mahal, dia tak sampai ke hatiku. Hanya di tanganku sahaja. Tapi ingat, kata-kata itu disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa mudahnya menggerakkan lidah yang tak bertulang, tapi bagaimana Allah tahu apa yang ada dalam hati, dalam perut kita, dalam otak kita, dalam perasaan kita. Begitulah mereka memahami hidup. Apa yang ingin saya ceritakan sebenarnya, bahwa dalam hidup ini kita pernah silap, kita pernah khilaf, kita pernah salah. Kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semuanya pernah salah. Siapa yang baik? Wa khairul khata'ina tawwabun. Orang yang baik bukan yang tak pernah buat dosa. Orang yang baik bukan yang tak pernah khilaf, silap dan salah. Orang yang baik adalah orang yang pernah berbuat silap, khilaf dan salah, lalu kemudian dia sedar, balik ke pangkal jalan. Orang yang balik itu taba, yatubu, taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, jangankan Abdul Somad, sedangkan asal muasal kita Adam alaihi salam pun pernah silap dan salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqrab hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Fatakuna minaz zalimin. Bila kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggoda dia. Syaitan membuat dia terperosok, tersilap. Lalu kemudian apa kata Adam alaihi salam? Mengaku. Kalau salah mengaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada setengah orang mengkritik. Kata dia, Ustaz Abdul Somad, kenapa manakala kita baca doa ini orang mengaminkan? Biasanya kalau amin itu kan ada permintaan. Rabbil firli, ampunkan aku. Amin. Warhamni, rahmati aku. Amin. Allahumma hdini fiman hadait, beri aku hidayah. Amin. Wa'afini fiman afait, beri aku kebaikan. Amin. Tapi dalam itu mana ada doa? Dalam itu tak ada permintaan. Itu hanya pengakuan saja. Rabbana
zalamna anfusana, kami sudah buat zalim. Wa illam taufir lana, kalau kau tak ampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tak rahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam malu meminta kepada Allah. Nabi-nabi itu banyak yang malu minta kepada Allah. Nabi Adam tak minta kepada Allah, dia hanya mengaku saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub pun tak meminta. Nabi Ayub hanya mengaku saja. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Mati untanya, mati kambingnya, mati binatang semua peliharaannya, mati tanamannya, kering habis hartanya. Selepas itu semua hilang, anak pula mati. Tinggallah satu saja, Siti Rahmah yang mendampingi dia. Setelah itu datang pula penyakit, berulat kulit daging. Sampai akhirnya kata Siti Rahmah, mintalah kepada Allah wahai Ayub. Kata Ayub, aku malu mengadu kepada Allah. Bagaimana mungkin aku mengadukan Allah? Aku tak rida kepada Allah. Begitu orang dulu. Mengadu kepada Allah pun dia malu. Orang sekarang mengadu ke Instagram. Macam mana kita tauhid kita kepada Allah? Maka akhirnya dia tak mengadu, dia hanya sedang bercerita. Apa kata Ayub? Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit ya Allah. Engkau Maha penyayang di antara yang tersayang. Engkau Maha pengasih di antara yang memberi kasih. Tak ada dia minta sihatkan aku ya Allah. Tak ada. Kita baru demam-demam sikit berdoa. Tak sihat marah pada ustaz pula. Oleh sebab itu maka yang paling utama adalah akhlak. Akhlak kepada manusia penting, tapi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan mereka yang pernah silap salah, maka balik ke pangkal jalan. Ada seorang lelaki kerjanya siang mabuk, malam mabuk, harta banyak, buat salah, buat silap, buat dosa. Kerja dia silap salah dosa, silap salah dosa. Pagi dosa, siang dosa, malam dosa, macam makan ubat. Akhirnya sedang mabuk, balik suatu malam hujan lebat. Manakala dia nak sampai ke rumah, dia tengok air hujan mengalir, ada tulisan kertas kuyak. Di tulisan itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dia sedang mabuk, agak-agak sedar sikit sebab kena air hujan. Dia ambil tulisan itu, dia tempelkan di dinding kamar. Lepas itu dia pun tertidur. Manakala dia tertidur, dia mendengar suara. Apa kata suara itu? Wahai Bishri. Nama dia Bishri. Wahai Bishri, sebagaimana engkau telah memuliakan namaku, maka hari ini akan aku muliakan namamu, wahai Bishri. Maka dia terkenal sebagai seorang yang zuhud, hidup kerana Allah. Dan dia malu memakai selipar, kasut, alas kaki di atas muka bumi Allah. Orang yang tidak menggunakan alas kaki disebut dengan hafi. Maka dia dikenal dengan Bishri Al-Hafi. Si Bishri yang malu memijakkan kakinya di atas tanah Allah dengan memberi alas karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ada satu-satu sesi dalam hidup kita ini kita pernah larut, kita pernah lupa, kita pernah silap, kita pernah salah, tapi ada titiknya kita akan berbalik. Sama seperti tawaf 7 putaran, 1 putar, 2 putar, 3, 4, 5, 6, ada masanya kita berhenti. Berawal di Hajar Aswad, ditutup pula di Hajar Aswad. Tak selamanya kita akan terus. Bila kita teruskan ini, kita lupa, kita lalai, maka malaikat maut sudah mengintai. Satu hari, satu malam, 70 kali, 70 ribu kali malaikat maut memandang wajah kita. Malaikat maut memandang wajah kita 70 ribu kali, ingin mencabut nyawa kita. Manakala dia minum khamar, dia pakai dadah, dia berjudi, dia berzina, dia buat haram, dia nak cabut sudah. Kata Allah Ta'ala, tunggu dulu, masa belum sampai lagi. Kenapa Allah tak tunjukkan saja? Kenapa tak nampakkan saja? Falyadhaku qalilan walyabku kathiran. Nabi SAW lalu di sebuah makam. Lalu Nabi mendengar azab kubur. Kata Nabi, aku mendengar, kamu tak mendengar. Aku melihat, kamu tak melihat. Aku memandang, kamu tak boleh memandang. Kata sahabat, kenapa kami tak boleh mendengar yang engkau dengar? Kami tak boleh melihat apa yang kau pandang. Kata Nabi, kalau kamu pandang yang aku pandang, kamu dengar apa yang aku dengar, sudah lama kamu mati. Allah sayang. Makanya Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Dia tak nampak kan? Dia tunjukkan saja kecil daripada tanda-tandanya itu, maka mudah-mudahan kita bertaubat. Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi. Aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang maksum, yang tak ada dosa, yang tak pernah buat maksiat, bertaubat beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Kita yang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, istighfar selepas solat 3 kali. Itu pun tasbih di kanan, remote control di kiri. Astagfirullah, mana tadi? Jadi sebenarnya bila ada orang berdoa, ada orang yang tak sedar dengan doa dia, dia tak malu dengan doa dia. Apa kata doa dia? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah aku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dengar saja cakap malaikat tu. Kalau lah kita dengar komen malaikat, kata malaikat, kau cakap apa tadi? Macam cakap budak-budak tak sedar diri. Macam cakap budak pengsan. Macam mengigau. Betapa jauhnya kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditengok, dipandang, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail. Nabi solat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Tegak lama, turun darah ke kaki sampai bengkak. Kita lepas azan hingga ke subuh. Subuh pula ada sampai pukul 7 subuh. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Oleh sebab itu tak ada cara lain selain balik ke pangkal jalan. Ya ayyuhalladzina amanu wa yarum beriman tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat zaman Nabi Musa susah. Taubat zaman Nabi Musa ditulis dalam surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Qur'an. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Kamu kalau mau bertobat, bunuhlah diri kamu. Umat Nabi Musa kalau ingin bertobat, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu, baru diterima Allah tobat. Bagaimana cara bertobat umat zaman Nabi Musa? Ambil parang panjang, cari yang orang ingin bertobat juga. Cari kawan-kawan. Kau nak bertobat? Iya. Oh, kalau gitu kita sama-sama tobat ya. Aku cincang engkau, kau cincang aku. Cuma yang jadi masalah, kita jujur, kawan tak jujur. Atau dia jujur, kita tak jujur. Aku bunuh engkau, kau bunuh aku. Serentak dengan nama Allah. Mati baru diterima taubatnya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah baru menerima taubat kamu. Begitu umat Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dia bertaubat? Senang saja. Ma min muslimin yuznimu zamban, kalau ada orang yang silap hilap salah buat dosa, semuanya tatahhar, mandi. Sumaya yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Macam mana saya nak sembahyang ustaz? Saya dah lama tak sembahyang. Bacaan-bacaan tak ada hafaz. Ada bacaan lama lupa, bacaan baru belum dapat. Iftitah tak ingat. Iftitah pun dah lama, 20 tahun tak sembahyang. Iftitah pun tak ingat. Fatihah ingat. Fatihah tak kan? Fatihah tak ingat. Fatihah ingat. Ayat apa ingat? Kulhu. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua kulhu lagi. Nanti malaikat catit rakaat pertama kulhu, rakaat kedua sama. Usalli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sama macam tahiyatul masjid. Summa yastaghfirullah. Selepas itu beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan silap salah dosanya. Mandi. Elok mandi, basah semua, habis, bersih. Apakah perlu pakai bunga 7 tangkai? Tak. Ini bukan bomo. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baru masuk Islam pun mandi. Orang yang lepas dari penyakit gila pun mandi. Orang yang hendak diobati dengan diganggu jin syaitan, ruqyah pun mandi juga. Digilingkan pakai daun sidir. Bahasa Arabnya sidir, bahasa Melayunya bidara. Orang Malaysia sebut sama, bidara. Diambil daun bidara, giling, kemudian masukkan ke air, disiramkan. Selepas disiramkan, jin tak keluar juga. Ditanya, kenapa engkau tak keluar? Sebab yang menyiramkan pun sama macam aku juga lah dia. Ada beberapa tempat macam tu.
Oleh sebab itu bukan salah Daud Bidara, bukan salah ayat kursi. Sebab ada kaedah mengatakan sesama hantu dilarang saring menghalau. Oleh sebab itu maka masalah mandi ini bukan hanya setakat mandi maaf, mandi wiladah, mandi uzur, tapi juga mandi bersih. Islam mengajarkan itu semua, bersih zahirnya, bersih batinnya, barulah dia menghadap Allah beristighfar. Paling elok astaghfirullah, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seelok-eloknya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, panjang betul ustaz. Kami tak boleh tulis, tak boleh recording. Macam mana kami nak menghafaz ni? Senang je. Bukan macam dulu semua nak kena tulis, sekarang tinggal tulis saja. www.google.com. Tulis di situ sayyidul istighfar, image, print, lekatkan di dinding, tengok, letakkan dekat kitchen, masak pagi tengok, masak siang tengok, masak malam tengok, tiga kali makan takkan tak ingat, tak juga ingat, bakar, masukkan ke kopi, minum, hafaz tidak batuk je. Oleh sebab itu maka ini cara kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu apakah selesai? Belum. Sebelum kita bertaubat, kata setan, kau jangan taubat dulu. Jangan taubat dulu. Kenapa? Umur kau masih panjang. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka, aku pesongkan jalan mereka, aku bengkokkan jalan mereka. La udhillannahum siratakal mustaqim, jalan yang lurus itu aku bengkokkan. Selepas dia bengkokkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka merasa nantilah, esoklah. Ketika saya sedang berjalan di Kaherah, saya tengok ada buku kecil, judulnya Uridu an atub walakin. Uridu an atub walakin, aku nak taubat tapi. Tapi ni lah yang buat masalah. Bila awak nak taubat? Nantilah, lepas pencen. Bila nak taubat? Nantilah, agak tua-tua sikit. Bila nak taubat? Nantilah, kalau tak viral lagi. Oh, malaikat maut, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Kata orang Melayu, membang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda yang busuk, orang Melayu tempat kami mengatakan itu membang namanya. Bukan kumbang. Membang jatuh, kelapa pun jatuh. Jangankan kelapa tua, kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Sampai masanya kita akan jatuh juga. Hidup ini bukan lama. Tapi saya tak ingin selepas tazkirah cerita mati ini balik dari sini semuanya lemah. Macam mana program kita tahun depan? Usah fikirkan lagi kita nak mati. Bukan itu maksud saya. Yang ada bisnis makin semangat. Yang ada lagu-lagu yang mendekatkan orang kepada agama Allah, buat lagi, makin semangat. Sebab kita ni hidup, kita buat banyak-banyak amal supaya sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada surau, apa doa keluar surau? Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu ya Allah. Kenapa keluar surau minta rezeki? Sebab hanya dengan harta yang banyak kita boleh dekat kepada Allah. Banyak orang Islam ni silap, salah. Dia sangka sebelum taubat dia cari harta, selepas taubat dia ingin mati saja. Sebelum taubat dia banyak usaha, selepas bertaubat dia berhenti berusaha. Salah, tak betul. Selepas bertaubat makin semangat lagi. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang sanggup membina masjid cantik, indah, luar biasa macam ini kalau bukan orang yang punya ekonomi kuat? Oleh sebab itu maka kita tetap berusaha. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunianya hanya akhirat saja. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan orang yang meninggalkan akhirat, dunia saja. Li usiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Itulah mengapa kalau kita tawaf itu doanya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid
dunia hasanah. Dunianya dulu hasanah. Macam mana nak dapat akhirat hasanah kalau dunianya sayyi'ah, kalau dunianya syaqiyah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ni dah taubat ustaz. Saya nak cari amalan akhirat saja. Dunia ni dah saya tinggalkan. Mana boleh? Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Carilah segala yang engkau siapkan bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bekal di dunia. Allah menyebut dalam Quran, la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Ini sekarang banyak orang silap menghadapi hidup ini. Islam jalan tengah. Ada yang satu mencari harta, cari harta, cari harta, cari harta. Yang satu tak mau sama sekali. Islam jalan tengah. Carilah, tapi dia sebagai bekal. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang membagi makan pada anak yatim seperti ini nanti dekatnya di dalam surga. Siapa yang boleh membesarkan, menyekolahkan anak yatim kalau bukan orang yang baik, yang kaya raya? Siapa yang boleh membina masjid? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang mabuk. Orang mendustakan agama bukan orang berzina. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang pakai dadah. Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Membiarkan anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yatim dulu, miskin baru salat. Bukan solat dulu, yatim dulu, miskin dulu. Fawailul lil musallin. Ustaz, mari kita solat. Nantilah, solat itu nomor tiga. Apa? Marah dia. Mana betul solat nomor tiga? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Tapi jangan ini dijadikan dalil untuk lambat sembahyang. Bila kita makin mengaji, makin takut pada Allah, teruskan. Makin mengaji, makin banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, teruskan. Tapi bila makin mengaji, hanya ingin mencari-cari dalil untuk membela diri walaupun salah, hentikan. Kerana setan sedang bermain. Sebelum bertobat, apa kata setan? Taubat nantilah. Selepas bertobat, apa kata setan? Walakin fit tahrish. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa. Sudah tak ada harapan bagi setan untuk menggoda orang yang sudah sholat. Kalau ada orang yang buat silap salah dosa, dia mandi, dia bertobat, dia beristighfar, dia masuk masjid, setan tidak lagi goda dia untuk menyembah aku. Setan tak lagi berkata sembah aku, tidak. Walakin fit tahrish, ditanamkan permusuhan di dalam hati. Berkelahi, hatinya bercawang, hatinya sudah mulai rosak. Datanglah tipu, datanglah ribah, datanglah namimah. Dia memang dah tobat, tapi nampaknya dia belum lagi. Tobat yang sempurna itu aku. Oh. Siapa yang selalu berkata aku? Ana rabbukumul a'la. Aku yang paling tinggi, kata Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ilmu aku yang paling banyak, kata Qarun. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, kata Iblis. Iblis, Fir'aun, Qarun. Jadi kalau ada kita suka berkata aku lebih baik, berarti kita lah yang keempat. Iblis, Fir'aun, Qarun, kita. Nauzubillah. Oleh sebab itu, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan kepalanya ke lantai kerana Allah, illa rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat dia. Ustaz Abdul Somad, apa tanda taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam pembahasan muqaddimah surah Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadar, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Kenapa? Supaya kita terus berusaha. Katanya Ustaz Somad, kalau kita dapat haji mabrur balik dari Makkah, muka kita bercahaya putih. Oh, kesian yang hitam kurus. Saya nak bela diri saya dia.
Nanti ada kita tengok dia jenguk balik umrah, balik haji, masya Allah, tabarakallah, awak ni mabrur lah, makin putih, makin bercahaya, makin gemuk. Rupa selama di Makkah makan tidur di hotel, tak pernah ke masjid. Sembahyang pun di hotel, sembahyang di hotel, keluar bilik hotel, nampak Masjidil Haram, Allah, baik-baik, salam, selfie, balik bilik. Apa ni? Ibadah apa? Oleh sebab itu maka tak boleh kita tengok dari zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menengok zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah menengok batin. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah hati kamu. Bersihkan hati, sucikan hati, jauhkan dari riya, jauhkan dari sum'ah, jauhkan dari takbur, jauhkan dari fasik, jauhkan dari munafik, jauhkan dari kufur. Minta kepada Allah, Allah waj'alni minat tawabin, masukkan aku orang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku orang yang mensucikan hati, waj'alni min ibadikas salihin. Yang penting hati. Tapi jangan sebab tazkirah saya yang penting bersihkan hati, esok semua tak ada mementingkan. Pergi ke surau tazkirah, baju pun 2-3 kali hari dah tak bertukar. Ditanya orang, kenapa awak macam ni? Yang penting hati. Sebab dalam doa melihat muka di cermin, kita diajarkan Allahumma kama hasanta khalqi. Innallaha jamil. Innallaha jamil. Allah tu cantik, Allah tu elok, Allah tu maha mulia. Yuhibbul jamal. Allah suka pada yang elok-elok, Allah suka pada yang cantik-cantik. Ya Rasulullah, ya. Bagaimana kalau ada orang selipannya, kasutnya cantik, bajunya cantik, apakah itu tanda takbur? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi menjawab, Allah maha elok dan dia suka pada yang elok-elok. Apa yang keluar dari mulut ustaz masa menengok dinding surau An-Nur ni elok, lampu dia elok. Apa yang keluar dari mulut? Subhanallah, masya Allah. Kita suka pada yang elok-elok. Mendengar suara yang elok, masya Allah. Menengok tulisan elok, masya Allah. Menengok binaan surau elok, masya Allah. Tabarakallah, subhanallah. Mengingatkan pada Allah. Tapi yang melampau, yang sudah elok, tak usah lagi. Sebab setan mengatakan, dia sesatkan, lepas itu, bila engkau ubah ini, kau makin elok. Bila kau ubah ini, kau makin elok. Bila kau ubah ini, kau makin elok. La'anallahul washimat. Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. 5. Allah melaknat washimat. Washimat, perempuan yang membuat tato. Tato ke tatu? Tatu. Allah melaknat perempuan yang buat tatu. Kenapa perempuan? Kenapa bukan lelaki? Sebab pada zaman dulu, sekarang pun saya tengok masa pergi umrah, ada tu perempuan-perempuan Arab Badui yang tinggal di Arab, dia buat tato di sini, sini, di sini, di sini. Arab Badui yang di kampung-kampung, 1, 2, 3. Sebab dulu yang pakai tato ni perempuan. La'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan yang buat tato. Wal mutashimat, yang minta buatkan tato. Pertama, tukang buat tato. Yang kedua, minta buatkan. Awak kenapa bertato? Saya tak ada minta. Terus, masa saya tidur, kawan saya bagi hadiah. Surprise. Wal mutanam misad. Mencabut, mencukur, menghilangkan. Ini bulu mata ke alis mata? Ini bulu. Dia cabut, dia buang. Sebab dulu perempuan lelaki dipuji, lelaki memuji perempuan. Apa kata orang Melayu zaman dulu? Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring. Makna semut beriring, semut beriring, nampak semut beriring. Tapi selepas tua macam semut kena minyak lampu. Al-washimat, wal-mutashimat, wal-mutanammisat, wal-mutafallijat. Yang mengubah-ubah gigi, gigi diubah. Zaman dulu orang tak pandai mengubah gigi. Orang sekarang, masya Allah, bukan untuk baik, untuk style. Bahkan pakai color macam-macam. Isnin blue, Selasa pink, Rabu macam-macam.
Oleh sebab itu, wal mughayyirat lil husni, merubah ciptaan. Sebenarnya mereka yang mengubah itu saja yang merasa. Sebab setan membisikkan, wala umanniyannahum, setan bisikkan, kalau kau buat ini kau makin cantik, kalau kau buat ini kau makin cantik, kalau kau buat ini. Saya pernah ditunjukkan orang, Ustaz Somad, ini adalah orang yang paling cantik. Menurut Ustaz ini cantik tak? Kata saya biasa aja. Tapi ini bibir paling seksi. Saya tengok macam panas dalam je. Oleh sebab itu apa maknanya? Sebenarnya orang lain menengok biasa saja. Tapi kerana setan mengatakan kau lebih cantik, kau paling hebat, kau paling. Na'udzubillah. Itulah makanya kita selalu diajarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Selepas salat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu. Bukan setan ajak kita minum khamar. Bukan setan ajak kita zina. Bukan setan ajak kita guna dadah. Bukan setan ajak kita makan riba. Tapi setan membisikkan kau lebih, kau lebih. Sehingga kita perturutkan kehendak setan. Jadi sebenarnya kenapa perempuan itu cantik? Bukan karena memperturutkan setan, tetapi karena bekas pengaruh karena tahajud malam. Awak ni cantik bukan main lah. Kenapa cantik? Saya ni berwudu. Ini bekas wudu ni. Masya Allah. Jadi kerana wudu, ya. Jadi kau sangka semua ni tayamum ke? Oleh sebab itu, kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya kecil. Kalau orang yang baru-baru taubat lagi, yang dia tahan diri dia daripada khamar, dia tahan diri dia daripada zina, dia tahan diri dia daripada makan riba, dia tahan diri dia daripada riba. Tapi selepas itu mulai lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, maka kita harus menjaga, mesti menjaga hati kita ini daripada yang dapat menjerumuskan kita. Maka kalau jumpa ulama, malam tadi saya jumpa dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin di Stadium Melawati. Habib, doakan saya istiqamah. Habib, doakan supaya hati saya jangan merasa riak. Apa kata Habib Ali? Man khafa salima. Siapa yang takut, insyaAllah selamat. Selama ada rasa takut dalam hati, insyaAllah selamat. Orang yang takut jatuh, insyaAllah tak jatuh. Semua orang yang jatuh, kerana dia rasa diri dia tak jatuh. Makanya orang kalau dia nampak lubang besar di depan, dia tak akan jatuh ke dalam. Biasanya orang terjatuh sebab dia sangka tak ada lubang. Air saja, rupanya besar di dalam, dia akan masuk. Orang tak akan jatuh sebab batu besar. Batu besar tak membuat orang jatuh. Yang membuat orang jatuh apa? Kulit pisang. Sebab dia sangka ini tak membuat dia jatuh. Man khafa, siapa yang takut, dia pasti akan selamat. Oleh sebab itu sentiasa ada rasa takut dalam hati. Boleh jadi ini hari terakhir engkau bagi tazkirah Abdul Somad. Takutlah. Maka saya selalu saya bagi tazkirah, saya selalu merasa ini last tazkirah. Lepas ini saya mati. Saya mesti sampaikan ayat-ayat yang paling baik, hadis-hadis yang paling baik, fatwa-fatwa ulama yang paling elok. Inilah amal yang akan saya bawa mati. Selepas ini saya akan mati. Rupanya saya tak mati. Maka maknanya Allah bagi saya kesempatan lagi. Malam nanti saya akan, kalau dibagi Allah umur panjang, malam nanti saya akan tazkirah di kuis. Maka itu adalah tazkir saya yang terakhir. Semalam petang saya sangka itu tazkirah saya yang terakhir bersama Profesor Dr. Datuk Izhar. Saya sangka yang terakhir. Rupanya tidak. Hari ini saya masih jumpa lagi dengan beliau. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana Ustaz berfikir bahwa ini yang terakhir? Yang bagi tahu itu bukan saya, Nabi. Kata Nabi, solu solatal muaddi. Kalau kau sembahyang, solatlah seakan-akan itu solat yang terakhir. Nanti bila kita solat asar, itu solat kita yang terakhir. Boleh jadi umur kita tak sampai maghrib, maka kita akan sangat khusyuk. Ini solatku yang terakhir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsir. Hurufnya betul-betul inna salati. Kenapa? Karena ini yang terakhir. Tapi orang sekarang satu nafas iftitah Fatihah ayat. Kenapa engkau cepat macam ni? Esok masih ada lagi. Ada. Dunia ni insya-Allah esok masih ada lagi. Tapi apakah kita masih ada? Tak ada garanti. Siapa yang menjamin? Berapa banyak orang yang dia sangka tak mati, dia mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
kawan saya, sama-sama belajar, sama-sama bermain, sama-sama mandi di sungai, jatuh, mati, meninggal. Abdul Somad sampai hari ini masih hidup lagi. Apa yang diinginkan Allah? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup sampai esok pagi, jadikan hidupku itu sebagai bertambah amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikan mati itu sebagai berhenti daripada berbuat segala dosa-dosa. Orang Islam tak pernah bersedih hati. Orang Islam tak pernah takut, tak pernah kecil hati, tak pernah khawatir. Panjang umur, banyak amal. Mati, berhenti buat dosa. Apa yang dikhawatirkan? Mati jangan takut, tapi jangan sampai pula terlampau berani mati. Lepas dari ini, dia tekan ni kereta ni. Tangkap polis. Kenapa? Mati jangan dicari. Nah, nanya kita tetap ada ikhtiar, ada usaha. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ada ikhtiar. Orang yang tak ada ikhtiar berlepas saja. Ya Rasulullah, ya, ini unta ni aku tambatkan dulu baru aku masuk masjid atau aku lepaskan saja? Kata Nabi, iqtilha wa tawakkal. Tambatkan dulu baru bertawakkal. Kita mesti ada program. Program 2020. Apa yang mesti kita buat? Macam mana? Awak ada program 2020 ni, nak buat berapa tazkirah, nak tulis berapa buku, nak buat berapa program kajian, nak memberi makan yatim fakir miskin berapa? Dah ada? Oh, saya mesti kerja keras 2020 ni Ustaz. Kenapa kerja keras 2020? Sebab ini tahun tikus kayu. Apa ni? Kita bekerja keras sebab iman kepada Allah, sebab mati, bukan percaya kepada ramalan-ramalan. Man ata kahinan, siapa yang percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, percaya kepada bomoh, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman arba'ina laila, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang percaya kepada bomoh, percaya kepada dukun, percaya kepada peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita bekerja keras, bukan kita percaya kepada peramal, bukan kita percaya kepada dukun, tapi kita percaya bahwa kita akan hidup, selepas ini kita akan mati, dan selepas mati yang dibawa hanyalah amal. Apa kata Haji Sa'ad? Dia tengok baju saya, "Eh, cantik baju Ustaz ni." Sebenarnya yang puji ni banyak. Cuma saya senanglah, dia kata cantik. Tinggal. Tinggal. Semua tinggal. Apa yang kita sayang, tinggal. Sayangilah apa yang kau sayang. Fa innaka mufariquhu. Tapi sampai masanya kau akan meninggalkan dia, berpisah. Seorang perempuan yang menangis di tepi kubur laki suami dia, menangis, "Abang, jangan tinggalkan aku." Cubalah biarkan. Mahu tak dia masuk ke dalam? Saya dah beberapa kali mengiring jenazah. Banyaklah saya tengok bila perempuan menangis di tepi kubur tu, nak ikut ke dalam, ditahan. Yang lain nak, "Jangan puan, jangan." Saya diam, saya nak cuba. Betul ke dia nak masuk? Cubalah masuk. Tak usah lama-lama, 2 malam je tahan. Mana ada? Dia acting je. sampai hati Ustaz. Makanya perempuan makruh hukumnya mengiring jenazah. Maka perempuan di rumah saja. Tapi bila dia ikut, tak sampai pada haram, dia makruh. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur. Tapi cuba tengok sewahnya mubalaghah. Mubalaghah mana? Zawaratil kubur. Anak dia meninggal, pagi dia datang, duha dia datang, zuhur dia datang, petang dia datang, malam dia datang. Tiap-tiap hari datang hanya ingin membuat diri sedih-sedih, tak boleh. Tapi kalau ziarah untuk ingat mati, boleh. Perempuan yang terlampau suka beli ini, belanja ini, belanja ini, lupa anak yatim, lupa fakir miskin, memang elok selalu ziarah. Bawa ziarah ini. Bawa ziarah pagi, ziarah siang, ziarah malam. Sampai lupa shopping. Oleh sebab itu, alhaqumut takasur. Kamu lalai dibuat takasur. Takasur dari kata kasir. Kasir artinya banyak.
saling berbanyak banyak 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 harta, banyak anak, banyak ini, banyak ini, banyak banyak. Sampai bila kita lupa al-hakumut takasur, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu ke kubur barulah kamu lupa. Laukana li ibni Adam wa Adam wa laukana li ibni Adam wadiyan min zahab, kalaulah anak Adam manusia itu punya satu lembah dari emas, ini bukit, ini gunung, ada lembah semua isinya emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta pada Allah, bagilah satu lagi ya Allah. Ada dua, bagi satu lagi ya Allah. Ada tiga, bagi satu lagi ya Allah. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah. Malakana mulut diisi tanah barulah dia berkata, nak lagi? Inam. Oleh sebab itu masya Allah, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan. Hari ini Abdul Somad ingat, maka dia bagi ingat. Mungkin esok saya lupa, siapa yang mengingatkan saya? Ni recording-recording ni semua mengingatkan saya. Ustaz Somad, ya, ingat dulu Ustaz Tazkirah di An-Nur? Ingat. Apa yang Ustaz cakapkan? Saya tak ingat. Ni, tonton Ustaz. Oh ya, astagfirullah. Ada masanya kita ingat. Jangankan Abdul Somad, Umar bin Khattab pun lupa. Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Siapa berani melawan Umar bin Khattab? Siapa yang mengatakan Muhammad SAW mati, aku pancung kepalanya? Lupa dia. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, rasul-rasul yang lalu sudah mati. Afa imma ta, kalau Muhammad SAW meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan balik kepada agama kamu yang lama? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a, siapa yang balik kepada agamanya yang lama, dia tinggalkan Islam ini, maka Allah tak rugi walau sedikit pun. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang kalau sudah terlampau sayang, terlampau cinta, hilang ayat, hilang hadis, hilang tazkirah, maka kita mengingat, ingat mengingatkan. Ini dalam rangka ingat mengingatkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa yang Ustaz tengok dari tadi ke depan? Dah pukul 4:30. Saya start 3:30, sekarang saya start 2:30, sekarang 3:30. 60 minit sama yang tertulis di sini, 600 mililiter. Cuma di surau An-Nur ada pula bonus tambahannya lagi. Ini maknanya soal jauh. Ini tazkirah 60 minit. Di UKM semalam 30 minit tazkirah, 30 minit soal jawab. Apalah yang Ustaz sampaikan tadi? Itulah dia, sebab dia tak guna tajuk. Sembang-sembang cerita-cerita, tapi insya Allah yang diceritakan adalah ayat Quran, hadis Nabi, fatwa ulama, sejarah orang-orang soleh, yang tujuannya selepas ini hidup kita berkualiti dan kita istiqamah dan berakhir dengan husnul khatimah insya Allah. Itulah yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Ada soalan-soalan saya akan jawab. Kalau boleh saya tahu, saya beri jawapan. Kalau saya lupa tak boleh menjawab, nanti saya bawa balik ke Riau, saya akan jawab, akan direkod video, diupload di Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya soalan boleh diberikan dekat mic yang berada di tengah luar. Yang mana yang berada di sekitar saya boleh ambil mana wayar di sini. Silakan kepada yang nak tanya soalan. Masuk aja Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma saya nak tanya soalan. Saya rasa pernah juga orang lain tanya, tapi untuk nak meyakinkan lagi untuk soalan ini, dari segi hidup zaman yang dunia tak bersempadan, seseorang itu menghantar satu message ataupun satu benda yang boleh mendatangkan fitnah ataupun memang sengaja difitnah.
Kemudian ni orang yang nombor 2 dapat. Bila dia dapat, dia forward dia kepada grup yang lagi satu. Dalam grup ni lebih daripada 20 atau 100 orang. Kemudiannya 100 orang ni pun hantar lagi kepada rakan-rakan yang lain. Fitnah yang dilakukan. Akhirnya, di antara mereka ini tahu ini fitnah dan merasakan taubat. Mohon taubat kepada Allah SWT. Bagaimanakah tidak menembus dosanya apabila seseorang itu telah tahu dia memforwardkan fitnah itu kepada beratus mungkin beribu orang yang telah pun membaca. Itu soalan saya. Nama saya Nash. Jamaluddin. Masya Allah. Jamal artinya elok. Din agama. Jamaluddin keelokan agama. Allah. Tapi mimnya mesti panjang. Jamal elok. Kalau pendek Jamal unta. Mesti panjang. Jamal. Tapi lebih pendek elok. Jamal. Jamal. Terima kasih Datuk Jamaluddin. Ada orang bertanya, mungkinkah agama yang umurnya 14 abad silam 1441 tahun yang lalu zaman unta boleh mengatur hidup kita zaman pesawat terbang? Maka Islam tidak pernah mengatur kita nak naik kereta, naik motosikal, berjalan kaki atau naik unta atau naik lembu atau naik kerbau atau naik pesawat. Yang diatur Allah adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Maka Islam akan sesuai setiap waktu, tempat dan zaman. Al-Islam salihun li kulli zaman wa makan. Islam akan tetap sesuai di semua tempat dan waktu. Bagaimana kalau ada orang membawa berita fitnah? Dalam Islam dari dulu hingga sekarang ayatnya sama. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau ada orang datang bawa berita, fatabayyanu. Tabayyun, bayan clear, jelas. Kita mesti clear, betul ke? Tanya orang yang tahu. Pada malam ini, malaikat-malaikat berkeliling di Ka'bah, maka semua umat mesti melakukan perbuatan ini. Yang posting berita itu di FB, halaman Facebook, dia tulis dari Ustaz Abdul Somad. Banyaklah orang tanya ke saya, betul ke ini Ustaz buat? Maka saya pun post di Instagram official yang rasmi bahwa ini hoax, ini tak betul, ini fitnah. Maka kita mesti jelaskan. Bagaimana kalau sudah berlalu? Kirimkan berita ini kepada 20 number WhatsApp group. Bila tidak awak kirimkan 20, maka akan datang 20 penyakit. Ini nak takut-takutkan kita. Itulah gunanya kita ada komuniti, ada pengajian, surau. Kita tanya pada ustaz bila dia terkait agama. Kalau terkait masalah yang lain, kita tanya pada orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau sudah terlanjur, terlampau, kita tak boleh ulang balik, macam mana? Sekarang kita ada laman FB, ada laman Twitter, kita bagi tahu sahabat-sahabat, kawan-kawan, sebenarnya ini memalukan bagi saya, tapi saya nak bagi tahu bahawa saya sudah tersilap, tersalah, saya mohon maaf. Lebih baik kita minta maaf, minta ampun di dunia daripada kita cari dia di akhirat nanti. Siapa kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas mimbar. Nabi meninggal hari Isnin, dia naik ke atas mimbar hari Rabu. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar minta maaf. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pernah aku aniaya kena cambuknya ke pundak belakang dia. Hadza zahri, ini pundak belakang Muhammad, sila balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki sakit hati dia. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, sila balas. Siapa yang pernah aku pinjam duit dia, kata Nabi, tuntutlah aku akan bayar. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Innalaka alayya salasata rahim. Engkau pernah pinjam hutang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal. Fadal duduk di bawah. Idfa'ya Fadal. Wahai Fadal, bayarkan hutang. Itu menunjukkan, kalau kita tanya orang, siapa yang sakit hati pada Abdul Somad yang dulu pernah sakit tangannya, sakit kakinya, balas. Semua diam. Siapa yang sakit hatinya, balas. Semua diam. Siapa yang pernah pinjam duit? Ramai orang tegak.
bayar. Sebab nanti di dunia di mana kita cari dia? Sedang di dunia, di akhirat di mana kita cari? Di dunia aja kita payah berjumpa, apalagi di akhirat. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Banyak orang takut kepada manusia, tak takut kepada Allah. Banyak orang malu kepada manusia, tak malu kepada Allah. Al haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Yang pernah terlanjur dulu gambar dia, video dia, cakap dia, maka dia bagi penjelasan. Muslimin muslimat, saya dulu pernah silap salah, ada yang dulu pernah tidak ada hijab, maka saya silap dan salah, saya minta ampun kepada Allah. Selepas ini kamu jangan share lagi kerana saya sudah bertobat. Kalau kamu lakukan juga, kamu akan tanggung dosanya. Kamu nanti akan mencari saya di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share. Buat vlog pendek 1 minit. Itu saja lagi cara menyelamatkan. InsyaAllah. Kalau saya sudah bertobat, Ustaz Abdul Somad, macam mana dosa-dosa saya yang lalu-lalu-lalu itu? Illa man taba, siapa yang bertobat. Wa amana, beriman dengan iman yang baik. Wa amila amalan salih, dia beramal salih, amal salih, amal salih. Apa balasan Allah untuk yang sudah melakukan 3 ini? Yubadilullahu sayyiatihim. Semua dosa-dosa dia di masa lalu, hasanat, diganti Allah dengan hasanah, hasanah, hasanah. Hasanah satu, kalau banyak hasanat, diganti Allah. Mudah-mudahan semua dosa kita yang lalu diganti Allah dengan yang baik-baik. Amin. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah Ustaz dapat bersama dengan kami semua di sini. Alhamdulillah. Saya salah seorang artis Indonesia, nak bertanya kepada Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih afdal, belajar agama di YouTube, di TV, tanyalah Ustaz, ataupun hadirkan diri ke majlis-majlis kuliah? Mana yang lebih afdal, Ustaz? Untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustaznya itu ada, kita kenal, nyata. Ustaz, bagi contoh Ustaz Kazim Ilyas misalnya. Ustaz Kazim Ilyas itu ada tak? Ada kan? Nyata dia. Maka kita dengar tazkirah dia di radio, di televisyen, di YouTube. Kita dengar, kita tulis, kita catit, kita amalkan. Maka kita sudah punya hubungan ilmu. Yang tak boleh itu kita tak tahu dia tak. Sebab ada juga di YouTube itu ustaz, dia tak ada di dunia ini. Yang suara saja. Suara tak. Kan ada tu suara dia, tapi orangnya tak ada. Anda sudah lalu jalan ini, jangan belok kanan, terus saja. Ada tak ada? Ada. Jadi tak ada di dunia. Entah siapa dia, dia belajar di mana, apa akidah dia. Kita mesti tahu tuan guru kita ini akidahnya adalah Asy'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Bukan tasawuf falsafi. Dia beramal, bukan hanya bercerita tapi dia tak beramal. Maka carilah guru. Al-isnad minad din. Guru itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Kalau kamu belajar agama, yang pertama perlu kamu cari guru kamu itu siapa, akidahnya apa, fiqahnya apa. Sebab bila kita tulis di YouTube, semua datang. Cubalah tulis di YouTube, saya nak belajar Islam, enter, semua datang. Dari mulai ustaz yang semua ada. Dari mulai bersorban, tak bersorban, berjanggut, tak berjanggut, pakai macam-macam datang. Oleh sebab itu, pertama, kita tetapkan dulu siapa tuan guru. Selepas itu, barulah kita belajar. Datang orang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz, ya, saya selalu tonton tazkirah Habib. Apakah saya ini dikira sebagai murid Habib? Kata Habib Umar bin Hafiz, ta'allugal galbi. Qab itu orang Yaman sebut G, ta'allugal galbi. Hubungan hati. Bila engkau punya hubungan yang kuat hati dengan saya, kamu baca, kamu belajar, baca dia ulami, baca maulid, baca solawat, mendengar, maka ada hubungan guru dengan murid. Tapi yang paling afdalnya adalah berjumpa. Mungkin kita jumpa kajian Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Fulan, jumpa 2-3 kali. Selepas itu kita ikuti tazkirah-tazkirah dia di YouTube. Tapi jangan kerana nak mengejar yang afdal, lalu yang di radio, yang di televisyen, yang ini,
Awak ada tak ikut dia di YouTube? Ah tak, saya nak jumpa terus. Yang YouTube tak tengok. YouTube ni bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Tak ada zaman Nabi. Ini wasilah, ini cara. Ulama dulu pun kita tak jumpa. Mana kita jumpa dengan Imam Bukhari? Mana kita jumpa dengan Imam Syafi'i? Maka pakai radio, televisyen, Al Hijrah TV, radio Islamic radio, kemudian buku, YouTube. Ini semua kita guna baik, tapi kenali dia ustaz yang betul-betul supaya kita tak terpesong keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tadi di peringkat awal, nama saya sama sendiri. Di peringkat awal tadi ustaz ada menyebut bahawa Nabi Ayub tidak hormat Allah. Dia tak nak berdoa kepada Allah. Seolah macam dia sorok, jadi cuma dia mengaku, dia sama. Betul? Jadi soalan saya ini, kenapa dia tidak terangkan Nabi kalau dia tak hormat Allah? Baik. Rasa-rasa saya tak ada sebut Nabi Ayub tak hormat Allah. Sedang mendengar langsung pun boleh salah faham. Apa lagi mendengar YouTube? Ada dua Nabi tidak berdoa. Dia cuma mengaku salah. Mereka malu meminta kepada Allah. Malu mengadu kepada Allah. Orang yang malu mengadu kepada Allah itu akhlaknya tinggi. Bukan macam kita sikit-sikit mengadu. Demam puyuh pun mengadu. Oleh sebab itu mereka ini orang berakhlak, malu kepada Allah. Maka kata dia, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Nuh AS, Nabi Nuh manakala nampak dia anak dia akan tenggelam, tak ada dia minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku ya Allah, tak ada. Cuba cari hadis yang ayat yang menyebutkan ya Allah selamatkan anakku, tak ada. Apa kata Nabi Nuh AS? Ya Rabbi innabni min ahli. Ya Rabbi, ya Allah, innabni anakku, min ahli keluargaku. Ya Allah anakku keluargaku. Tak ada dia cakap selamatkan dia ya Allah. Nabi Nuh malu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang di atas kita ni malu, maka kita pun berakhlak beradab kepada Allah. Jangan memaksa-maksa Allah, tapi kita tetap berdoa mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya setiap majlis tetap ditutup dengan doa. Nanti selepas tazkirah ni kita tetap berdoa. Tazkirah saya ini jangan dipotong, di-cut supaya orang faham secara sempurna. Itulah gunanya kita buka soal jawab. Bayangkan kalau tadi lepas tazkirah kita balik, tak ada soal jawab. Esok keluar di newspaper, Abdul Somad mengajarkan Nabi tak nak berdoa kepada Allah. Nah, tak hormat kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, waj'alni waziran min ahli. Berikanlah aku seorang yang boleh menolong aku dalam dakwah ini, Haruna akhi, Harun saudaraku. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Ibadur Rahman berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad berdoa, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Nabi Muhammad berdoa dari isyak sampai subuh malam Jumat 17 Ramadan, malam perang Badar 2 Ramadan. Dia angkat tangannya, jatuh sorbannya, dia hembus angin. Datang Umar bin Ali bin Abi Talib mengambil sorban naik ke atas. Kata Ali, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil sorbannya, jatuh. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tak usah berdoa lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tetap berdoa. Jadi yang saya ceritakan tadi bagaimana adab malu sebahagian Nabi supaya kita pun beradab kepada Allah. Tapi kita tetap berdoa, saya tetap berdoa. Cuma jangan memaksa. Dia maksa, Allah pula dia paksa. Tak kabul, marahnya pada ustaz pula. Ustaz Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kalau saya nak marah, saya boleh balas balik. Kenapa marah ke saya? Tapi kerana jamaah, saya jawab.
Nabi Musa alaihissalam 40 tahun tersesat di lembah Tih, baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak soleh 86 tahun baru lahir Ismail. 99 tahun baru lahir Ishak. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahlah dari masjidil aqsa ke masjidil haram, 17 bulan Nabi Muhammad, 17 bulan. Nabi Musa 40 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Awak berdoa bila? Pagi tadi. Apa ni? Sesungguhnya bila kita berdoa lama dikabulkan Allah. Kira-kira kalau kita berdoa lama dikabulkan Allah, Allah suka atau tak suka? Allah suka dengan doa kita. Sebenarnya senang aja Allah nak kabulkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, selesai. Dia suka menengok kita meleleh air mata di tengah malam. Ya Allah. Ya berdoa. Ini sekarang banyak orang selepas sembahyang tak ada doa. Awak tak berdoa lagi? Doa yang lama aja belum diterima, apa tambah baru lagi? Apa ni? Tetaplah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Zain atau di mana saya kenal Bungin. Saya dari Aceh. Sebetulnya banyak pertanyaan karena susah untuk Ustaz. Tapi kalau saya tanya semua nanti Ustaz tak pulang-pulang. Pertanyaan saya yang pertama, saya selalu lihat ibu saya setiap saya pulang Jumat, dia selalu baru sholat zuhur. Setiap saya pulang Jumat selalu sholat zuhur. Mak, kenapa tunggu saya? Saya bukan tunggu awak, tunggu habis orang Jumat pulang. Yeah. Sebenarnya setahu saya habis azan baru zuhur. Yeah. Ya kan? Nanti kalau saya lapar, mak tak sholat pula, gitu kan? Yeah. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu lihat kawan saya setelah kepergian mak dia. Dia selalu macam bercakap, ini pertanyaan dari dia lah. Dia selalu tanya, mak apa kabar, mak saya mau kerja dulu. Sekarang itu saya tegur, sebetulnya rasanya kurang baik. Untuk meyakinkan itu, macam mana pandangan Ustaz yang Ustaz tahu? Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu masa di kampung, selepas balik sembahyang Jumat, masuk ke rumah, baru mak saya sembahyang zuhur. Jadi bukan mak tuan saja, mak saya pun begitu juga. Dari mana mak-mak kita ni dapat kaji ni? Dari guru-guru dia. Sebab guru-guru dia dalam mazhab Syafi'i ini ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Tuan-tuan guru sekarang berkata, bila waktu zuhur dah masuk, sembahyang zuhur lah. Tapi ulama dulu takut dia. Sebab masa itu jam belum ada lagi, tengok matahari kadang-kadang mendung. Dari mana supaya yakin 100% bahwa zuhur sudah masuk, balik mereka sembahyang Jumat baru. Tapi zaman sekarang terbalik. Bila puan tunggu laki dia balik sembahyang Jumat, tak balik-balik sebab dia minum kopi dulu. Zaman dah berganti, zaman dah berubah. Jadi sebenarnya hukum asalnya macam mana Ustaz? Hukum asalnya bila dah masuk azan, maka boleh solat zuhur. Guna azan itu dua. Pertama, masuk waktu. Kedua, memanggil orang, menjemput orang datang ke masjid. Tapi, ni tapi, mana tahu puan nanti pergi ke Madinah, pergi ke Makkah hari Jumat. Sebenarnya perempuan tetap solat Jumat. Perempuan yang solat Jumat tak wajib. Tapi bila dia solat Jumat, maka fardu zuhurnya sudah gugur. Rupanya puan sampai ke Madinah hari Jumat. Airport, sampai airport hari Jumat. Terus saja ke hotel. Nak datang, letih. Atau nak tunggu kunci koper segala macam. Dia dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saja dia solat Jumat. Tidak sah. Sebab azan pertama di Makkah Madinah belum masuk waktu. Azan pertama hari Jumat di Makkah Madinah. Maka kalau tuan pula yang lelaki nanti solat Jumat di masjid Makkah Madinah, azan pertama saya tengok dia tegak. Awak sembahyang apa? Sembahyang Qobliyah Jumat. Mana ada Qobliyah sebelum masuk waktu?
Makkah Madinah, bila masuk waktu azan kedua, maka yang paling kuat menunjukkan waktu dah masuk bila dia balik. Tapi hukum asalnya bila dah masuk waktu, cara yang paling selamat. Macam mana kita tahu masuk waktu dah? Senang ya, tulis waktu solat Kuala Lumpur, enter. Dia bagi tahu masuk dah waktu. Masuk, tak perlu tunggu siapa balik. Solat Zuhur. Puan nanti datang ke Riau, waktu solat Pekanbaru Riau, masuk waktu Zuhur, semayam. Salli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Sebab musafir, jama' taqdim. Jelas? Yang kedua, meninggal mak kita, meninggal ayah kita, selepas itu dia nak pergi bekerja, lalu dia cakap, "Mak, aku pergi kerja dulu ya, Mak." Manakala dia balik, lalu kemudian dia kata, "Mak, apa khabar? Mak sihat?" Orang yang mak dia belum mati, belum meninggal, dia kata, "Ni budak ni nak gila, nak gila." Tapi bagi saya yang sudah merasakan macam mana mak saya meninggal dunia, sebelum saya pergi ke Sudan, masa nak selesaikan finish PhD, saya datang ke rumah almarhumah mak saya. Saya sembahyang di tempat dia biasa sembahyang. Saya baca Yasin, saya hadiahkan pahala Yasin, saya hadiahkan pahala Fatihah. Saya ambil air di muka rumah, saya siramkan di pokok bunga yang selalu dia siram. Dengan membuat perbuatan itu, rasa hati saya lapang, rasa rindu saya hilang. Pertanyaan ni kalau orang yang mak dia masih hidup, dia susah jawab. Jadi sebenarnya mereka yang berbicara kepada maknya itu, dia amat sangat rindu, sehingga dia terbayang-bayang. Cuma rindu dia lebih berat daripada rindu saya. Saya hanya setakat solat di tempat solat dia, saya tidur di tempat dia tidur, pakaian-pakaian yang saya simpan kena dengan menengok itu, hati rindu saya hilang. Saya ziarah ke makamnya, hanya sebatas itu. Tapi kalau sampai dia bercakap, mungkin nanti waktu yang akan merubah dia, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, nanti lama-lama dia akan berubah. Bagaimana cara menghilangkan rindu ini? Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca tahlil. Datang rindu, baca Yasin. Wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Salah Muhazzab, seelok-eloknya bacakan sekhatam Quran. Datang rindu, kawan tu jangan suruh lagi dia bercakap-cakap gitu, takut nanti dia disesatkan setan terus ikut. Datang rindu, buka Quran, baca Quran. Saya tak boleh baca Quran, baca Yasin. Tak boleh baca Yasin, baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah, matilah. Untuk almarhumah ma'al Fatihah. Beli beras, beli minyak, beli gula, beli semua, masukkan ke box, antar ke fakir miskin untuk wakaf almarhumah mak. Nampak masjid yang belum selesai, datang tanya pengetua pengerusi masjid, apa yang perlu saya tolong. Pergi ke kampung-kampung yang susah, tolong. Maka itu saja yang boleh menenangkan hati kita bagi yang kehilangan mak, kehilangan ayah, kehilangan keluarga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia ketenangan hati, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dua kali saya terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Sawan, saya Syida. Saya nak tanya dengan Puas, bagaimana caranya untuk kami sekarang artis wanita yang selalunya berhias, maksudnya makeup, ketika keluar dan bekerja, menjaga wuduk. Bolehkah kami berwuduk sebelum makeup kami lakukan untuk menjaga solat agar tidak tertinggal waktu solat? Kadang-kadang kami keluar, kami terpaksa solat qada. Kadang-kadang dua tiga solat qada disebabkan kerja. Terima kasih Ustaz. Ya. Nabi mengqada pada perang Khandaq. Dia qada dari zuhur, asar, maghrib, isyak, malam dia qada. Sebab menghadapi ahzab. Ahzab itu yang dihadapinya Yahudi, munafik, kafir, musyrik. Itu yang dihadapi. Yahudi, munafik, kafir, musyrik. Empat golongan yang dihadapi baru dia qada.
Rupa-rupanya sekarang ada pula yang qada sebab menghadapi kamera. Maka tak sampai kepada tingkat ini daruratnya. Jangan qada. Solat ni jangan selampau dimudah-mudahkan. Basyiru, beri kabar gembira. Walatu nafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, beri kemudahan. Walatu asiru, jangan persulit, jangan persusah Islam. Tapi jangan pula terlampau memudah-mudahkan. Sikit-sikit qada, sikit-sikit jamak. Sekarang banyak orang terlampau mudahkan. Pengantin baru duduk jamak. Artis nak syuting qada. Yang boleh jamak takdim tanpa qasar, jamak takhir tanpa qasar ni doktor operation. Dia operation dari pukul 12 hingga pukul 5. Operation panjang. Itu boleh jamak takhir sebab daruratnya tinggi, mati. Bila dia sedang operation solat, disebut dia cakap, "Tunggu kejap ya, aku nak sembahyang," mati. Maka dia jamak, tapi tetap tak ada qasar sebab tak ada safar. Safar baru boleh qasar 2 rakaat. Tak ada safar, tetap jamak takhir. Darurat tingkat tinggi. Atau orang yang cuci darah. Ini 5 jam. 5 jam darah ni keluar lalu masuk balik. Itu 5 jam tak boleh bergerak. Atau kemo. Darurat tinggi. Adapun syuting tak masuk dalam darurat tinggi. Maka mesti sembahyang bersama-sama. Artis lelaki sembahyang, artis perempuan bersembahyang, kameramen sembahyang. Sembahyang bersama supaya datang barakah. Saya dah sampaikan, nak ikut ikut, tak nak ikut neraka jahanam dah siap. Wallahualam besar. Ustaz ni cakap dia keras betul tak? Saya cakap saya je, hati lembut. Mudah-mudahan rezeki berkah. Yang kita cari ni apa? Rezeki dicari pagi, petang, siang, malam kalau tak ada berkah. Berkah datang dengan solat. Tapi tanya juga pada Tok Mufti, tanya juga pada profesor-profesor. Jangan cakap Abdul Somad sahaja, mungkin mereka lebih alim, lebih banyak kitab mereka. Itulah yang saya tahu. Wallahualam besar. Baik, Datuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas tazkirah yang santai tetapi bagus. Saya dah mengikuti Ustaz 2018, Ustaz. Masya Allah. Saya hadir berawin, siap surau ini. Siap dalam 14 tahun dah. Jadi sebenarnya saya sebenarnya bukan pertanyaan tetapi nak berkongsi dan ada kaitannya dengan pertanyaan puan tadi, Pak Aziz. Saya difahamkan yang hari ini adalah tazkirah eksklusif untuk artis, di mana Ustaz akan menyampaikan apa yang baik kepada artis dengan harapan supaya artis yang mempunyai pengaruh tinggi, pengikut yang beribu-ribu, boleh merubahkan apa yang sepatutnya di luar. Ya. Jadi saya rasa ini adalah satu amanah besar yang patut dipikul oleh semua artis. Dan saya cuma berdoa dan berharap semua artis-artis yang ada di sini dan di luar sana dapat menyampaikan apa yang baik sama daripada Ustaz. Amin. Ustaz Usamad. Amin. Yang yang terdengar hari ini dan di YouTube yang sedang berpuluh-puluh tu, yeah. Kerana apa yang saya lihat, keadaan akhlak dan keadaan akhlak kita, akhlak anak-anak remaja kita di luar sana sudah agak ketika yang perlu dibentuk semula, ya. Jadi saya rasa pihak artis boleh memainkan peranan yang penting. InsyaAllah. Kerana saya rasa mereka memikul amanah yang besar, yeah. Mereka sahajalah, mereka adalah menjadi idola kepada semua. Dan apa yang mereka buat akan diikut. Terima kasih. Kalau saya bagi tazkirah pada 100 orang, 100 orang lelaki mendengar khutbah Jumat saya, itu yang betul-betul mendengar 50 saja. Yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Dari yang 50 itu, yang ingat kaji hingga balik tinggal 30. Yang 20 tertinggal di tepi jalan. Dari yang 30,
yang pandai menyampaikan ke orang di rumah hingga 20. Dari yang 20 yang didengar oleh anak bini dia tinggal 10. Itu kalau saya sampaikan pada 100. Tapi kalau saya sampaikan tazkirah pada 10 artis, maka sama saya sedang menyampaikan kepada 10,000 orang. Sebab satu artis dia ada follower. Followernya ini terbagi dua, satu haters, satu lovers. Cuba tengok video YouTube soal jawab Ustaz Samad bersama Musawarah. Musawarah ni komuniti artis-artis taubat Indonesia. Soal jawab bersama orang biasa ditonton 200,000 orang. Tapi soal jawab yang sama bunyinya, jawabannya sama, ditonton oleh artis 3 juta orang. Sebab apa? Orang merasa tertarik, dia tengok thumbnail. Artis ni. Artis ni kalau dia baik, dia cepat masuk surga. Tapi ke neraka cepat juga. Tapi insyaAllah yang suka tazkirah yang hadir ni, insyaAllah membawa umat kepada surga. Ini belia-belia kita semua, kalau sudah dia suka pada artis, dia tergila-gila pada artis, semua dia ikut. Cara makan artis dia ikut, cara minum, senyumnya pun dia ikut. Oleh sebab itu, artis jangan berfikir tentang diri dia saja, dia ada makmum yang ramai di belakang. Makmum itu bernama follower. Sila puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nurul Hidayah. Saya bukan artis. Soalan saya, zaman yang sebelum moden ini, kita macam tadi ada soalan bercetuk macam mana kita nak menepis fitnah ataupun kita dapat fitnah tu, kita nak bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita sebarkan fitnah itu. Tapi pada pandangan saya, sekarang ni kita kekurangan adab dalam menegur seseorang, Ustaz. Jadi soalan saya, pada pandangan Ustaz sendiri, adab untuk menegur seseorang itu macam mana Ustaz? Utama sekali adab untuk menegur pemimpin, dan pemimpin sendiri untuk menegur orang-orang yang di bawah itu. Adab topiknya adalah adab Ustaz, sebab saya rasa kita sekarang ni kekurangan adab. Sekian Ustaz. Kawan-kawan, satu soalan daripada saudara saya sebelah kanan saya. Lepas tu habisnya Q&A. Kawan-kawan, last daripada saudara saya sebelah kanan. Saya jawab. Datanglah seorang lelaki mencaci maki Khalifah Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid, engkau jahat, engkau pemimpin tak adil, engkau mungkar. Kata Harun Ar-Rashid, cuba tengok firman Allah tentang Musa kepada Fir'aun. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Wahai Fir'aun, wahai Musa, bercakaplah engkau kepada Fir'aun dengan قَوْلًا لَيِّنًا, bahasa yang lembut. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Mudah-mudahan dengan itu dia ingat pada Allah dan dia takut pada Allah. Kata Harun Ar-Rashid, engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Kenapa cakap engkau lebih kasar daripada Musa dan lebih menyakitkan daripada ucapan Musa kepada Fir'aun? Engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Oleh sebab itu ada adab-adab. Kita ada ulama, kita ada parlimen, kita pula tinggal di negara demokrasi. Maka disampaikan melalui cara-cara yang sesuai dengan kehidupan modern, tanpa meninggalkan adab Islam, moral, Islamic morality, etik, akhlakul karimah. Maka insyaAllah bila kita sampaikan, innama anta munzir, wahai Muhammad SAW, engkau hanya menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak ada kuasa untuk memaksa orang lain. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Maka afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau memaksa orang lain sehingga orang percaya? Nabi Muhammad SAW pun tiada daya untuk memaksa. Kita hanya jelaskan, qulil haqqa min rabbik, sampaikan yang hak itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang hendak ikut, siapa yang tak hendak tak ikut. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berpegang pada akhlakul karimah. Wallahu a'lam. Untuk hati ni, pasal tadi muda dengan perempuan, kita last dengan lelaki dan pada perempuan untuk habis kita adil last lelaki dan soalan satu daripada muslimah Okay.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ustaz Syah, saya artis. Itu awal. Okey, baiklah. Maafkan saya, Ibu. Kita saya baru bila, sekarang dapat guna Bali. Saya terkilan kerana saya tidak dapat memandukan jenazah ibu saya. Kerana diberitahu daripada pihak Datuk Kamali, wanita. Sebelum ibu saya muka, saya menguruskan ibu saya mandi, buat najis, kemaluan dia sebab saya cuci kebersihan. Dan saya terkaitkan diri saya, adakah saya masih ada hidup, saya bersalah atau tidak kerana kakak saya sibuk, saya sekali yang menguruskan ibu saya mandi daripada ujung kaki ke ujung rambut. Dan selepas sebelum nikah, saya tidak dapat memandikan. Saya terkaitkannya, apabila saya tengok video dari orang, sebenarnya boleh, awak boleh mandi, tapi saya tak dapat memandikan ibu saya. Itu saya persoalan saya. Satu, adakah saya berdosa besar semasa ibu saya hidup, saya memandikan semua benda yang saya uruskan. Dan kedua, adakah saya rasa sangat terkilan, saya tidak dapat memandikan ibu saya. Dan tukang mandi itu cakap, anak-anak tidak boleh memandikan. Cuma yang terakhir untuk apa? Dirus. Dirus, dirus. Dulu ada seorang ulama namanya Muallim Sanusi. Ustaz guru agama di kampung kami dipanggil Muallim. Muallim Sanusi ini menjaga mak dia. Mak dia sakit tua, dialah yang memandikan, membersihkan semua. Masa itu, saya masih kecil lagi. Saya adik-beradik dua orang saja. Saya anak pertama lelaki, adik saya lelaki juga. Kata mak saya, aku tak ada anak perempuan. Nanti bila aku tua sakit macam mak Muallim tu, kau siap tak mandikan aku macam Muallim saya? Kata saya, insyaAllah aku akan mandikan. Tapi kemudian rupanya mak saya tak sakit macam itu. Saya bagi tazkirah di Jawa, tanggal 17 saya pergi, Mac tahun lepas, tanggal 18 saya bagi tazkirah, tanggal 18 subuh dia meninggal dunia. Apakah kerana saya tak sempat memandikan, tak sempat mengurus jenazahnya, lalu saya boleh terus merasa diri saya, aku salah, aku berdosa, aku salah, aku berdosa? Ingat, bisikan syaitan. Bisikan syaitan ini dua. Satu, merasa sudah berbuat baik padahal tak baik. Syaitan punya kerja. Merasa berdosa padahal tidak dosa. Itu kerja syaitan juga. Tidak memandikan ibu bukan kerana sebab melawan menderhaka. Ada orang yang membersihkannya. Sudah sesuai fardu kifayah menurut syariat Islam. Sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dikebumikan. Maka jangan ada rasa berdosa. Yakinkan diri bahwa aku tak salah, aku tak derhaka, aku tak berdosa. Aku sudah berbuat baik. Kuatkan hati. Datang rasa rindu, datang rasa risau. Baca Quran. Dari Maghrib ke Isyam 45 menit, azamkan dalam hati, aku mesti khatamkan Quran satu juzuk. Selepas itu satu bulan khatam. Tak sanggup satu bulan khatam, setahun ini, dari Ramadan ini ke Ramadan ini. Setiap ada risau dalam hati, maka luahkan dalam doa. Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'ana. Ada duit, belikan makanan, bagi kepada fakir miskin. Datang ke sekolah-sekolah tahfiz, bagi Quran, bagi makanan, bagi duit. Jangan merasa berdosa sebab setan akan masuk. Alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Setan nak masukkan rasa sedih. Sepanjang umur kita akan rasa sedih, kau salah, kenapa tak kau mandikan, kenapa tak kau mandikan. Ini perbuatan tak betul. Maka yang boleh mengatakan salah adalah Quran Sunnah. Yang boleh mengatakan betul adalah Quran Sunnah. Perbuatan yang sudah dilakukan adalah betul dan tidak salah. Jangan merasa bersalah karena sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heliza Hawi. Tadi Ustaz ada menyebutkan tentang kalau kita nak belajar atau follow Ustaz sesilanya Ustaz Akidah Asyami. Jadi soalan saya adalah dua. Satu, macam mana kita nak tahu Ustaz itu adalah Akidah Asyami Al-Sunnah Wal-Jamaah dari topik Mazhab Syafi'i? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok dekat YouTube, kita tak tahu Ustaz itu adalah Akidah Asyami ataupun tidak. Yang kedua pula adalah katakanlah Ustaz itu adalah bukan Akidah Syafi'i, tetapi dia punya poin sangat bagus yang dapat membuat kita rasa kita nak berubah. Dan bolehkah kita follow Ustaz yang bukan Akidah Syafi'i, dan bolehkah kita share kepada publik poin-poin ataupun ceramah daripada Ustaz itu? Wallahualam.
Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahakku biha. Di mana saja dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Bila jam kita hilang, kita tak tahu entah di mana jatuhnya, kemudian diambil oleh orang yang tak seakidah dengan kita, kemudian suatu hari kita tengok dia pakai, maka dia katakan, ini punya saya. Begitulah kebenaran. Kata-kata yang hikmah, baik, melembutkan hati, disampaikan oleh orang yang tidak seakidah, tidak seagama, bolehkan diambil, maka mengambil. Cuma yang jadi masalah, dia ambil sekali, dia nak ambil dua kali, akhirnya dia suka, dia nak ambil semuanya. Itu nanti yang membuat kita rosak. Itulah mengapa perlunya kepada akidah. Adapun orang mengatakan tak penting akidah, yang penting dia baik, asal dia baik nanti Allah tak tanya akidah dia, tak betul. Orang yang tidak akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada ini, falayuqbala minhu, dia tak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Oleh sebab itu, maka kita tengok akidah. Dari mana kita tahu bahawa dia akidah Asy'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Sunni? Cuba tulis di Google, Ustaz Abdul Somad. Nanti dia keluar. Nama, lahir 1977, umur 24 tahun. Dia belajar di mana, BA di mana. Itulah kita ambil. Sebab bila dia tidak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, kita khawatir, kita ikut, kita terpesong. Akidah inilah pokok pangkal daripada segalanya. Kalau dalam masalah dunia, dalam masalah dunia kita tak tengok akidah. Saya tak ada cakapkan, ini siapa yang buat Sony ni, Ahlus Sunnah ke? Ini siapa yang buat? Tak ada, kita tak tengok. Ini masalah dunia. Tapi kalau sudah fatwa masalah agama, masalah keselamatan akhirat kita, kita mesti tahu tiga pegangan. Saya boleh bagi tazkirah di Malaysia ini. Siapa bagi tazkirah? Tauliah. Dua bulan, tiga bulan sebelum datang mesti kirim sijil BA, sijil master. Dia tengok mana ni, akidah dia apa. Bahkan di beberapa tempat dia panggil, Ustaz Abdul Somad, awak mesti menyampaikan akidah Asy'ari, fiqahnya mesti Syafi'i, tasawufnya mesti Sunni. Kalau keluar daripada ini, awak tidak lagi diberi izin untuk menyampaikan. InsyaAllah Malaysia akan tetap terjaga, kerana akan dijaga oleh usaha ini dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang boleh saya sampaikan. Bersyukur kepada Allah. Di akhir majlis mari kita berdoa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.